ini nanti akan diselenggarakan di rencananya kalau apa dari mungkin pada waktu acara nanti anak-anak juga sudah sibuk, saya juga sudah sibuk. Skillso, kali ini saya mau bercerita sedikit. Nanti hari Ibu tanggal 22 Desember nanti, di sini anak-anak akan mengadakan suatu acara, dan di acara tersebut mereka mempersiapkan segala macamnya tujuan yang untuk acara tersebut, salah satunya yaitu membuat wayang, ada pendowo, juga ada punokawan di sini. Nah, dari di situ mereka mempersiapkan dari mulai membuat desainnya, kemudian menggambarnya, setelah itu baru ini memulai membuat rangkanya, dan nanti terakhir mungkin akan hias lagi dari kerangka yang sudah jadi tersebut. Dan kami sering mengadakan kegiatan pasukan sosial, sebelumnya juga anak kami juga sudah sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif juga sosial. Nah, dengan adanya Mas Halibata ini lebih memotivasi kami dalam semua kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan positif ini. Dan acara ini nanti akan diselenggarakan di